Tepen PBOPM dalang penembakan pesawat Asian One di Distrik Beoga, Papua, dipimpin oleh Arodi Kulua. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, Sebi Sambom mengatakan, pihaknya bertanggung jawab atas penembakan pesawat Asian One Air di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Jumat, tanggal 14 April tahun 2023 pagi. Pihaknya mengklaim pesawat yang ditembaki tersebut mengangkut logistik aparat gabungan TNI dan polisi. Sebi menyebut Arodi Kulua selaku pimpinan Batalion Endimbu Guya pada Kodab 8 Intan Jaya memimpin serangan di Bandara Beoga. Selain itu, staf operasi Kodab 8, Lewi Kogoya juga ikut dalam aksi penembakan pesawat Asian One Air. Sebi menyebut pasukan TPNPB hingga kini melakukan pemantauan di sekitar Bandara Beoga. Secara terbuka, Sebi menyatakan pasukan TPNPB akan menembaki pesawat yang masuk ke zona merah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!